Ha, ni ada puak sufi ni, Sarah, seorang sufi daripada Singapura yang cerita. Ha, buka CD dia, tak tahu, tak ingat ada ke lagi tak CD dia. Ha, dia juga buat umrah, bawa air zam-zam, dah dicelup dengan rambut Nabi pun dah. Dan telah dikhatamkan Quran 70 kali. 70 ribu kali. Khatam Quran 70 ribu kali. Siapa buat kau ustaz? Kat Mekah. Ha ni, kalau hak letak akal bawah tadi, Masya Allah bagusnya. Benda bodoh, boleh percaya. Cerita macam ni mengarut. Tak tahu macam mana para ulama kita ni nak mendidik jiwa, nak mendidik jadi sufi, nak membersihkan hati. Maka duduk tepi jalan, ada seorang wali Allah duduk tepi jalan. Saya tak ingat sama ada Abdul Qadir jalan ni ke apa ke. Dia duduk tepi jalan, dia buka kasut dia. Dia buka kasut dia. Orang tanya, kenapa duduk ketuk-ketuk yang kasut? Supaya aku ni rasa aku hina. Gila apa? Supaya diri rasa hina. Kalau cuci bilik air cukup lah. Nak didik kan, cuci bilik air, rasa dia sikit kan. Ni main ambil kasut, main ketuk-ketuk, mau jadi wali. Ataupun mau membersihkan hati. Tuan-tuan juga kata pula, Futuhat Makiyah ni, Ibn Arabi ni. Kitab dia ni, nak kata kitab dia ni bagus ni, lepas dia tulis kitab dia tuan-tuan, dia bubuh atas Kaabah. Hujan panas. Kitab dia elok lagi. Tak ada kesan kitab dia. Tak koyak. Tak ada kesan basah lah. Menunjukkan kitab dia hebat. Menunjukkan kitab dia, kitab, ialah ulama, wali lah, wali. Lagi, Tok Kenali, meh pula orang cerita, meh geng-geng nak pengagung Tok Kenali. Ialah Tok Kenali orang soleh, ulama lah. Dan semua ulama-ulama yang dia sebut ni ulama betul. Mata syiah lah. Semua imam-imam yang dia sandarkan itu keturunan Ahlul Bait, cucu Nabi. Mereka ulama ahli sunnah, bukan syiah. Ja'far As-Sadiq, hak ni yang paling banyak pun disandarkan kepada Ja'far As-Sadiq. Kata Ja'far As-Sadiq, Kalau ada sahabat anda datang rumah, maka kalau dia nak bagi pinjam bini dia pun, silakan. Muta'ah kan? Jadi kalau ada kawan-kawan kita, lama tak nampak, duduk Amerika lama tak nampak, memang tidur rumah aku lah malam ni. Boleh tak? Datang rumah, ni bini aku ni, untuk kau malam ni, ambil. Bodoh. Tapi sandarkan kepada Ja'far Sadiq. Ni macam mana? Popok Syiah tu asalnya, popok dia tu lah. Kepercayaan Syiah, asal Sufi Syiah tu, tengok sifat Sufi sama dengan sifat Syiah, sama, tak ada beza. Tok Kenali ni wali Allah. Satu hari dia naik teksi, betul kan, dia terberak dalam teksi. Ni nak cerita nak angkat Tok Kenali ke nak hina Tok Kenali? Tok Kenali berak. Orang teksi tu punyalah marah, halau dia keluar daripada teksi. Kemudian teksi dia tak laku-laku. Ya Allah, itu aku. Mungkinlah kalau dia tak masuk berak, tertaik dalam teksi, bila nak laku? Tapi ni lah, kita nak kata dia angkat Tok Kenali ke dia nak hina Tok Kenali? Astagfirullah. Tok Kenali pergi satu kedai nak beli barang. Dia pun tawa. Aku nak beli ni, tokek kedai katalah RM5. Boleh RM2 lah? Tawarlah, tawar menawar. Tokek kedai, tak boleh, tak dapat. Tawar lagi, minta tawar lagi. Tukang kedai tak bagi. Lepas tu kan tak kedai, tak bagi. Tak apalah. Dia pun Tok Kenali pun keluar kedai tu, terbakar kedai. Ilah. Dalam bab Islam, bab fiqah, sukatilah nak jual dengan harga berapa pun. Aku nak jual RM5. Kau nak kau ambil, kau tak nak kau belah. Macam tu lah. Kita carilah orang lain punya kedai. Dan dia tak beritahu, kita carilah kedai lain. Itu hak peniaga. Kalau dah kita pun tak henti nak tawar, ataupun nasi tawar je, dia dah bagi murah pun mau tawar lagi, memang dia tak bagi.
Itu dia main perik-perik mencerita.